Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, itu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wal tazkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fi darain amin. Waqad bata jama'atun minas salaf yatluna ayatan wahidatan يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح وقد صعق جماعة من السلف عند القراءة ومات جماعة منهم حال القراءة وقد روينا عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى إذا بلغ فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا قال بحز فكنت في من حمله وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق. Qala ibn Abi Dawud wa kana al-Qasim bin Uthman al-Ju'i rahimahullah ta'ala yunkiru dhalika ala ibn Abi al-Hawari wa kana al-Ju'i fadilan min muhadithi ahli Dimashq yuqaddam fil fadl ala ibn Abi al-Hawari. Qala wa kadhalika ankarahu Abu al-Jawza wa Qais ibn Habtar wa ghayruhuma. Gultu wa sawab adamul inkar illa ala man i'tarafa bi anna yaf'aluhu tasannu'an wallahu ta'ala a'lam. Wa qala sayyidul jalil dhul mawahib wal ma'arif Ibrahim al-Khawas radhiyallahu anhu dawa'ul galab khamsatu asya qira'atul qira'an bitadabbur wa khala'ul batan wa qiyamul layl wa tadarru inda sahar wa mujalasatu salihin. Masih menjelaskan tentang tadabbur dan khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Ayat hadis banyak yang menerangkan untuk kita mentadabbur ayat Al-Qur'an, begitu juga perkataan para sahabat dan tabi'in. Di antaranya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radhiyallahu anhu, beliau berkata, la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha, tidak ada baiknya dalam membaca Al-Qur'an ketika tidak ditadabburinya. Menjelaskan bahwasanya tadabbur itu sangat penting untuk mengambil intisari Al-Qur'an sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita. Karena itu kali ini hanya beberapa cerita di mana mereka, orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an itu mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan keistimewaan dan benar-benar bisa menikmati apa yang mereka baca. Di antaranya disebutkan di sini bata jama'at minas salaf. Banyak daripada salaf mereka hanya menghabiskan satu ayat di malam hari yang tidak daburi dan diulang-ulang sampai pagi. Jadi menghabiskan hanya satu ayat
bukan beberapa juz atau beberapa khataman, satu ayat dibaca oleh mereka di waktu malam, ayat tersebut diulang-ulang sambil ditadabburi sampai pagi. Karena terkadang memang membaca pertama kita mendapatkan sesuatu, membaca kedua mendapatkan lebih dari yang pertama. Sehingga ketika terulang-ulang akan memberikan sesuatu tambahan dan tambahan yang terkandung di dalam ayat tersebut, yang membuat kita semakin takzim atau semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengulang-ulang basmalah sehingga 20 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diulang-ulang sampai 20 kali. Kalau kita mungkin, kenapa harus diulang-ulang? Kan sudah mudah dipahami dengan sekali baca atau dua kali. Kenapa harus sampai 20 kali? Nah, karena kita kurang mengerti, kurang memahami yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau menggali di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ada dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kalau kita renungi dua sifat tersebut, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita akan terus mendapatkan dari pengulangan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kalau, bila, jika mentadaburinya. Kalau hanya sekedar mengulang-ulangi seperti saat kita membaca Wirdul Latif atau Ratibul Haddad, a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimat, mengulangi tiga kali, itu hanya sesuai anjuran. Tapi kita tidak mentadaburi apa yang kita baca sehingga kita enggak mendapatkan apapun. Membaca Al-Ikhlas tiga kali, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita enggak dapat apa-apa, anjuran aja, karena di situ dianjurkan untuk dibaca tiga kali, kita ngikuti. Coba kita mentadabburinya, kita pasti mendapatkan sesuatu yang terkandung di dalam surat tersebut. Karena itu sebagian salaf menghabiskan malamnya sampai pagi hanya membaca satu ayat yang mereka ulang-ulangi dengan mentadabburinya. Bahkan sebagian dari mereka pun menjerit ketika membaca Al-Quran. Menjerit bukan karena kaget sesuatu, karena takut yang membuat mereka menjerit. Spontan mereka berteriak itu spontan, bukan direncanakan. Oh, nanti saya pas baca ini saya mau teriak. Enggak. Spontan. Seperti merasakan. Kalau itu menerangkan tentang azab, mereka seperti merasakan mereka terazab. Karena takut, karena sakit mereka menjerit. Bahkan di antara mereka pun yang meninggal di saat membaca Al-Quran. Begitu besar rasa takutnya, sehingga ketika membaca ayat, ketakutan meninggal. Itu gak sedikit. Jadi ada yang mengulang-ulangi sampai pagi, ada yang menjerit, pingsan, ada yang mati. Di antaranya diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim bahwa Zurarah bin Aufa at-Tabi'i al-Jalil, Zurarah bin Aufa seorang tabi'in,
tabi'in itu gampangannya muridnya sahabat. Generasi setelah sahabat. Atau generasi yang ada dengan sahabat yang mereka tidak menjumpai Rasulullah. Itu tabi'in. Zurarah bin Awfa ini seorang tabi'in yang mulia. Pernah pada suatu ketika beliau Zurarah bin Awfa ini mengimami salat subuh. Imami salat subuh. Nah, di salat subuh itu disunahkan bagi imam membaca surat-surat panjang. Bukan surat-surat pendek, wadduha ke bawah, bukan. Surat-surat panjang. Seperti tabarok, seperti ad-dukhan, dan semisalnya. Berhasil surat-surat panjang. Nah, ini membaca surat-surat panjang. Zurarah bin Abi Aufa ini, Zurarah bin Aufa sebagaimana yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngimami salat subuh membaca surat panjang. Kebetulan beliau membaca ayat sampai faiza nuqira fin naqur. Fadzalika yaum ya fadzalika yauma idzin yaumun asir. Membaca itu fa idza nuqira fin naqur. Ini ditiupkan sangkakala kedua. Jadi ketika ditiupkan sangkakala kedua. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka tiupan sangkakala kedua itu di hari itu adalah hari yang sangat sulit. Yaumun asir, hari yang sangat sulit. Takut mati. Ngimami loh ini. Ngimami salat subuh membaca ayat tersebut karena begitu takutnya mati. Membayangkan apa? Yaumun asir. Hari yang sangat sulit. Kalau kita punya hutang akan ditagih di hari atau jam yang tertentu, sedangkan kita belum memilikinya, pasti apa? Takut, bingung, resah. Gimana ini? Mau lari nanti seperti ini, enggak lari seperti ini, ketakutan, bingung. Dan dia pasti akan mengatakan, Pak, ini hari yang sangat sulit buat aku. Itu masalah utang masih, belum masalah yang lain. Bayangkan di hari kiamat, kalau di dunia masih ada yang nolong, ada yang bantu, mungkin saudara, mungkin teman, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau nanti, gak ada. Tidak ada yang membantu, urusan sendiri. Urusannya masing-masing. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah, yauma yafulul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Masing-masing urusannya sendiri-sendiri. Para nabi aja ketika didatangi nafsi-nafsi. Hari yang sulit. Dan itu menjadi bayangan. Kenapa? Membacanya dengan tadabur. Walaupun beliau mengimami, tadaburi. Mati. Labahas bin Hakim ini termasuk yang menggotong mayitnya. Ya, termasuk yang menggotong mayitnya. Seperti itu mereka. Begitu juga Imam Ahmad bin Abil Hawari. Termasuk tokoh di Syam. Dikatakan oleh Imam Abul Ghazim Al-Junaid. Ketika dibacakan Al-Quran di hadapannya, Yasih menjerit wayas'ak. Mingsan. Menjerit, jatuh pingsan. Kalau dibacakan Al-Quran, ya seperti itu yang difirmankan oleh Allah. Iza dzukirallah wajilat quluhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, menambahkan keimanan. Bagi siapa? Orang-orang yang
iman. Lah tambahnya keimanan itu akan lebih besar sifat ta'zim dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah Yasih menjerit, wes pingsan. Akan tetapi sebagian orang seperti Al-Ghazim bin Uthman Al-Ju'i mengingkari atau kurang senang dengan apa yang dilakukan oleh Imam Abil Hawari, Ahmad ibn Abil Hawari, ketika dibaca Al-Quran menjerit dan pingsan, dan beberapa orang lainnya. Akan tetapi Imam Nawawi berkata, yang benar itu tidak boleh diingkari hal tersebut kecuali bagi orang yang melakukan itu karena membuat-buat. Seperti biasanya orang kalau walimah dibacakan ayat Quran Allah, itu kan kadang digali-gali sama orang Allah, kadang yang mancing kiai. Kalau dia ceramah membaca ayat Al-Qur'an itu langsung Allah. Keguyonan. Langsung ngono Allah. Keguyonan. Enggak, ini dengan sendirinya. Bukan buat-buat-buat. Imam Ahmad ibn Abil Hawari ini yasih wa yas'ak. Itu bukan dibuat-buat. Dengan sendirinya, spontan. Karena menghayati ayat yang dibaca di hadapannya. Karena itu kata Imam Nawawi, enggak semestinya diingkari hal tersebut. Kecuali bagi orang yang melakukannya itu dibuat-buat. Baru patut untuk diingkari. Seperti yang biasa di walimah-walimah atau ceramah, itu patut untuk diingkari. Kenapa? Itu gawe-gawe. Nanti kalau ada orang nyanyi enggak enak itu ngomong, enak-enak. Enak. Ngenyek itu namanya. Membuat orang itu semakin malu di hadapan tambah banyak orang. Mestinya sampaikan, kurang enak. Ini enggak enak di warah enak. Seperti membaca Al-Quran, enggak ngerti arti ini. Allah. Nah kalau dia mengucapkan Allah itu karena zikir, karena takzim dengan ayat Al-Quran, enggak apa-apa. Dia mengucapkan ayat kadang cuma hanya buat on-onoan, sing mau ngomong Allah, ini buat apa? Kalau diniatkan zikir, bagus. Diniatkan zikir, baik. Tapi kalau gak diniatkan zikir, hanya buat variasi. Allah bukan untuk variasi. Allah adalah sang pencipta yang seharusnya kita mentakzim. Makanya kalau ada orang berzikir mainan, itu goblok. Siapa yang disebut? Allah. Doa mainan itu goblok. Siapa yang dia minta? Minta kepada siapa dia? Zikir, dia menyebut siapa? Yang disebut siapa? Doa, siapa yang dia minta? Dia meminta dari siapa? Lu itu harus yang benar. Zikir yang benar, kalau meminta yang benar. Karena yang kita sebut, yang kita ingat, yang kita minta itu bukan makhluk seperti kita. Yang serba kekurangan itu Khalik, pencipta yang memberikan segalanya untuk kita, kepada kita. Kita harus benar. Nah itu begitu juga ketika dibacakan ayat Al-Quran. Itu adalah firmannya, kalamnya. Kita harus bisa mentadaburi. Kalau gak mentadaburinya, minimal diam, dengarkan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kemudian waqala Sayyidul Jalil dul Mawahib wal Ma'arif Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu an. Imam Ibrahim Al-Khawas beliau berkata, dawaul galab khamsata asya. Obatnya hati ada 5 perkara. Obatnya hati ada 5 perkara. Hati ini harus diobati kalau sakit, melebihi luka atau sakit lainnya, bahkan melebihi dari COVID. Lebih dari COVID, ini harus diobati. Kalau sakit harus segera diobati. Kalau ingin selamat, karena
selamatnya kita tergantung hati. Keselamatan kita tergantung hati. Makanya di hari kiamat yang gak takut, mereka adalah orang-orang yang hatinya selamat. Dan orang yang hatinya selamat, mereka akan mendapatkan kemanfaatan, ketenangan, ya, karena semuanya tergantung hati. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Datang kepada Allah membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Makanya penting membersihkan hati, mengobati hati. Apa obatnya? Yang pertama ada lima. Yang pertama, qiraatul Qur'an bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Jelas ya, seperti yang sudah kita terangkan apa itu tadabbur. Kemudian yang kedua, khala'ul batni, kosongnya perut, alias tidak pernah kenyang. Bukan berarti gak pernah makan, dia makan tapi berhenti sebelum kenyang, atau makan tidak banyak secukupnya. Yang ketiga, qiyamul lail, ibadah di waktu malam. Jadi bangun di malam hari beribadah kepada Allah. Yang keempat, at-tadharru' inda sahar, memohon dengan kerendahan hati kepada Allah di waktu sahar, waktu menjelang terbitnya fajar. Yang kelima, mujalasatu salihin, duduk dengan orang soleh. Nah, duduk dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang jauh dari kemaksiatan, jauh dari kemungkaran, senang, gemar, mahir dengan kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah. Lah, lima ini dapat mengobati hati. Karena itu para aulia, mereka selalu membaca Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an, mereka pun mentadaburinya. Para aulia, mereka enggak banyak makan. Makan pun kalau bahasa kita itu sesuap dua suap cukup. Seperti Imam Nawawi aja sahur makan kurma, minumnya saat buka. Nah, jadi pagi kurma sebelum terbitnya fajar, gak makan lagi ketemunya maghrib atau isya minum air. Seperti itu seterusnya. Atau enggak, atau sahurnya itu air, bukanya baru kurma. Itu selalu. Makanya mereka gak pernah seperti kita kekenyangan, kewarakan sampai apa, gelegean-gelegean-gelegeannya sampai mangan ini akan gelegeannya nih, saking akan mangan. Kemudian dia mulai gak pernah ditinggalkan. Bangun malam, ibadah kepada Allah dengan sholat, dengan istighfar, dengan doa dan lain sebagainya. Kemudian waktu terbit, menjelang terbitnya fajar, mereka berada di sajadahnya dengan sholatnya atau dengan Al-Qur'annya atau dengan istighfarnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah dari sifatnya mereka, wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, dan mereka senang duduk dengan orang-orang yang serupa, orang-orang yang memiliki kemuliaan, keistimewaan yang lebih dari apa yang mereka miliki atau yang semisalnya, duduk mereka senang. Nah, itu para awliya, sifatnya para awliya. Nah, kalau kita menjalankan ini, insya Allah kita akan bisa bergabung dengan mereka. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita tadaburi bisa menjadikan kita semakin kuat dalam memegang iman dan agama, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.